Berjumpa lagi dengan Ali MJ, channelnya Ngaji dan Ngopi. Langsung kayak nggak boleh, nggak ada ya. Bayi lahir
judi tidak ada. Ya, semua bayi lahir dalam keadaan bersih, baik dari kotoran zahir maupun kotoran batin. Itulah keistimewaan yang Allah berikan bagi orang yang berpuasa Ramadan dengan sempurna. Amin. Ya Rabbal, sehingga umat Islam layak minal haidina wa faizi. Gitu ya. Minal haidin. Ya. Ya Allah, jadikanlah kami golongan orang-orang yang haidin. Apa ini? Kembali kepada fitrah manusia. Fitrah manusia lahir dalam keadaan suci, bersih dari dosa, ya, bersih dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat bayi. Bayi ketika lahir harum, wangi. Siapa orang yang tidak suka mencium bayi? Senang dan tidak ada bosannya. Jangankan bayi punya kita, bayi orang senang kita menyentuhnya. Senang kita menciumnya. Kenapa? Baunya bau surga. Itulah bau hamba Allah yang tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini hidup kita yang masa lalu kita berlima dengan perbuatan dosa yang banyak, setelah kita berpuasa dan masuk bulan Syawal sekarang, betul-betul dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal a'idin wa faizin. Apa itu wafa izin? Wafa izin itu kalau bahasa santri ini segatnya isim fa'il. Faza yafuzu fauza fahuwa faizun. Ra'aitu faizan. Marartu bi faizin. Qiyas marartu bi faizin. Marutu pipa izaini, marutu pipa izina, minal aidin walfa izin. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Siapa mereka? Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurukum yawmal qiyamah. Paman zuziha anin nari wa burkila jannah pakot faz faizat, ya, faizin di mustad dari firman ini dapat fazat. Faizin itu adalah orang yang diselamatkan oleh Allah dari sentuhan api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Sungguh ialah orang yang beruntung. Amin. Ya Rabbal, inilah lebaran yang sesungguhnya. Lebaran yang sesungguhnya ialah orang yang diselamatkan oleh Allah dari neraka, dan hari itu ia dimasukkan ke dalam surga. Itulah hari raya. Itulah hari besar. Ya. Ada Laisa'id liman labisal jadi, walakinna'id liman kanato'atu tazim. Lebaran itu bukan pakaiannya yang baru, kendaraannya baru, rumahnya baru, bukan. Walakinna'id liman kanato'atu tazim. Lebaran itu adalah bagi orang yang kadar ketaatannya, bagi orang yang ibadahnya bertambah dan bertambah. Jadi kalau bulan Syawal ini ibadah kita meningkat, bulan Syawal ini ibadah kita bertambah dibanding dengan Ramadan, oh berarti Syawal ini lebaran buat kita. Amin. Pertanyaannya, kira-kira bulan Syawal bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Malah kata ayah anda guru kita, anak
Pak, kata Abah nih, lebaran itu bukan pakaiannya yang baru, tapi lebaran itu adalah bagi orang yang istrinya baru. Kata Abah, gitu kan? Ada yang punya istri baru? Bulan Syawal ada? Oh, berarti belum lebaran. Yang lebaran tahun ini hanya Bapak Lurah Cihantra. Mudah-mudahan diikuti oleh Lurah Sudah Sejati dan diikuti oleh Bapak Camat. Amin. Yang baca amin tunggunya. Baik, itu saja barangkali sekedar salam silaturahim dari Al-Fakir kepada rekan-rekan sekalian. Sekali lagi, selamat lahir Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.